Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala muridnya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sebagai pelatih latihan ini. Saat ini kalau Anda masih ngerasa ini biasa-biasa aja, ini Anda salah. Dan kalau saat ini kalau menurut Anda ini udah berat banget, itu Anda juga salah. Kalau menurut saya lo ya, kita punya punya feeling masing-masing itu. Saya ini pernah bangkrut, saya juga 98 saya ngerasain susahnya gimana. Berapa kali bom Bali segala macam-macam, itu tidak seperti ini, Sob. Bom Bali saya jatuh, iya, tapi gak seperti ini gitu. Karena sekarang yang susah bukan kita aja itu, seluruh dunia susah gitu. Kitanya Balinya bagus, yang lain gak bagus, sengsara. Indonesia yang bagus, negara lain masih bermasalah, sengsara juga. Asia, yang lain Eropa masih masalah, sengsara juga. Karena mutar, uangnya gak muter gitu. Kemarin saya ketemu sahabat, nah kalau Anda kayak mereka, itu silakan boleh gitu. Jadi sekarang ini berbisnis, karena saya gak mampu gitu. Saya ditawarin, saya gak mampu. Dia bisnis masukin itu, masukin test pack segala macam-macam alat-alat kayak gitu, kesehatan. Itu hebat ya. Dia dan satu karena sekarang itu didulukan, dia lancar. Kedua, luar biasa dapat cuannya gitu. Jadi intinya apa? Tapi itu, Anda harus kuat dekat dengan pemerintah gitu. Jadi ini proyek bagi orang tertentu. Kita gak mungkin, Sob. Jadi kalau kita-kita ini ya, jadi beberapa orang malah ini kesempatan gitu. Dan itu duitnya gak kehitung, Sob. Sampai mau invest ke sini malah kemarin. Nanya ke teman saya, kamu ada gak ini beli di Renon dulu? Kesempatan dia beli, tapi kok hebat amat orang ini ternyata apa? Ya pantas aja dia masukin alat-alat kesehatan gitu. Satu itu, kedua di saat orang susah dia malah ini. Tapi kalau bagi kita-kita yang usaha kayak gini, sengsara Sob. Apalagi saya, sekarang ini saya gerak di hotel, dan Bali ini terberat tenaganya. Karena hampir 90% hotel layoff semua ini. Terus ada beberapa hal yang menjadi, karena saya sering dapat sesuatu yang sulit, jadi saya gak stres lagi, biasa aja. Jadi kelebihannya saya sering dipukulin, ibarat tinju, saya tuh orang juara bertahan gitu. Apa, ilmu saya cuma kuda-kuda gitu. Dan saya ingat ilmu silat saya dulu, saya kan belajar ini silat Cimande ya, dari guru saya gitu. Yang dikuatkan apa? Kuda-kuda. Jadi kalau kuda-kuda konya kuat, ya udah kesana. Jadi kalau Anda dipukul, Anda gajak kuda-kuda konya, Anda gak bakal jatuh gitu. Jadi kalau nggak sekali pukul nggak banyak. Kalau kuda-kuda nggak kuat dipukul sekali langsung amblas gitu. Jadi apa sih kuda-kuda itu? Jadi pertahanan kita harus kuat. Nah, dulu saya kuatnya di situ. Jadi saya jatuh, saya ketika jatuh itu saya nggak masalah gitu. Jatuh berkali-kali. Yang penting saya bisa cepat bangkit. Gitu. Dan saya pernah kayak orang gila Sob. Kayak mungkin Anda sekarang ini stres ya, benar-benar ngalami stres gila bener. Seolah dunia itu nggak ada artinya gitu. Seolah kita nggak bakal bisa recovery. Sampai saya curhat ke sahabat saya. Orang Chinese, Pak Adi namanya, mudah-mudahan dia denger sekarang ini. Adi Linoto itu sahabat saya. Gitu. Saya, Adi Linoto, sama si siapa? Hanri Satriako dulu sering ngopi bareng. Di Bali, kayak di Jakarta, kayak temen kan kita konco, gitu. Konco bisnis. Hanri Satriako yang CEO-nya GA itu sekarang ini. Ya, tapi sehebat-hebatnya Hanri, saya masih salut sama si Pak Adi. Gitu. Karena jago dia. Dagang dia menang. Gitu. Itu hebat itu, nanti cerita masalah itu. Tapi saya belajar dari Pak Adi, saya curhat sama Pak Adi. Pak Adi, bisnisnya sih bangkrut sekarang, hancur-hancuran itu. Segala macam-macam waktu saya hancur itu. Kayaknya saya bakal recovery, saya malah minus sekarang ini. Minus, kalau sekarang sih minus 10 M-an lah minusnya utangnya. Jadi kalau aset saya dijual, saya masih minus 10 M-an. Terus saya bilang ke dia, kayaknya saya gak bakal susah recovery lagi. Gitu. Oh jangan takut Tuan, katanya. Kamu kan mabok-mabok gak pernah, main perempuan juga enggak. Terus judi juga kamu gak suka gitu. Berarti apa? Karena memang kecuali kalau kelakuan kamu tukang judi, tukang mabok, tukang main perempuan, saya gak yakin kamu bisa balik gitu. Tapi kalau kamu balik gitu, gak mungkin Pak Adi, malah saya gak yakin gitu. Balik Wan katanya. Teman saya dulu di Glodok tuh hancur-hancuran Wan ininya. Dibakar, dia sakit hati, minus segala. Yang penting dia masih senyum. Dia ngomong, alhamdulillah, syukur Wan, katanya. Syukur Pak Adi, katanya kenapa? Keluarga saya masih hidup gitu. Ya udah tokonya dijarah, semua habis, hutangnya banyak, wah habis bener. Dia pas beli ini barang lagi. Ya udah dia ini 2 tahun kemudian apa yang terjadi? Tokonya 2 kali lipat gedenya. Selesai. Wah, saya bilang saya enggak mungkin. Ternyata apa? Bener tuh. Saya enggak gitu. Setahun saya udah recovery. Udah bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia gitu sama karyawan saya. Setahun sih enggak ke Singapura aja itu. Besok tahun berikutnya baru jalan-jalan bareng-bareng. Jadi itu aja. Meskipun saya gara-gara itu saya nanggung hutang di bank. Saya hutang punya dia bank gara-gara saya nutupin utang ini, utang dagang gitu. Akhirnya saya pinjam ke bank gitu. Makanya sekarang ini masih nyangkut. Dan itu insya Allah, saya yakin 2020 ini selesai gitu. Kok bisa? Bisa yakin, yakin. Lagi susah, iya gitu. Nah, terus saya balik lagi ya.
gara-gara itu semua, saya sekarang melakukan satu-satu teknik ya. Di mana saya perhatiin dulu, dulu saya bangkrut itu bukan karena saya nggak ada kerjaan. Kerjaan saya gede-gedean. Omset saya kecil? Enggak, gede. Saya dulu omsetnya mungkin, sekarang ini tinggal 20%, 10%. Dulu gede banget omset saya, lumayan. Menurut saya loh ya, UKM kayak saya. Kalau omsetnya, ini kan kalau kalau sekarang ini di atas 10 kan lumayan tiap bulan gede kan. Nah itu lebih gitu, seperti itu. Sekarang, ya udah hancur, perusahaan banyak dulu. Jadi omset lumayan lah gitu. Tapi ternyata apa? Jeblok juga tuh. Aset banyak, semua banyak, jeblok juga tuh. Gara-gara apa? Saya nggak bisa ngelola alus kas gitu. Sekarang ini, untuk kas itu bagus kan ada beberapa sih, beberapa bagiannya. Pertama, dapetin dari keuntungan. Itu kan nggak mungkin sekarang, lagi susah sekarang. Kedua, kita pinjam lagi. Nggak mungkin, saya udah tobat riba. Jual aset, saya punya aset tanah tapi nggak laku gitu. Contoh lah, saya punya 4 miliar, saya jual 2 miliar nggak laku sekarang ini pasti. Susah, siapa yang punya duit seperti itu? Jual stok juga nggak mungkin. Terus yang keempat apalagi coba? Susah semuanya, nggak bisa gitu. Akhirnya apa coba? Jual stok, jual aset, pinjam dari usaha, udah nggak ada lagi, udah itu aja. Nah itu piutang gitu, piutang kita macet, utang kita macet juga, kesengsara so. Sedangkan kalau kita pengusaha kan kita punya integriti gitu, utang kita benar-benar kita, tapi kalau yang utang itu karena saya udah gitu. Saya kemarin kena aja sama teman saya, kena hampir 150 juta. Udah ditolong, taunya apa coba? Nggak kena bunga, kenapa? Nggak dibayar sampai sekarang. Padahal dia udah dapat jualan dari rumahnya gitu. Saya nolongin dia supaya nggak dilelang rumahnya. Dia jual sendiri. Eh, laku sendiri ternyata duitnya nggak ke saya. Orang utang tuh gelap mata, sob. Tapi intinya apa ya? Sabar aja lah, mau diapain lagi. Salahnya saya gitu. Jadi, ya itu aja. Nah, yang saya lakukan adalah cash flow sales positif. Caranya gimana? Saya sekarang ini, saya profit atau omset saya nggak boleh turun gitu. Jadi turun boleh, cuma 20% aja. Jadi seluruh pekerja kecil-kecil saya ambil. Terus profit yang turun gitu. Profit turun nggak masalah gitu. Yang penting saya ada profit, anak buah saya bisa kerja. Dan mereka nggak layak. Supaya apa? Supaya ada kepastian gitu. Seperti itu. Nah sekarang ya, sekarang ini saya malah, saya bantuin orang. Kenapa saya optimis banget? Karena saya mau bantu sahabat-sahabat saya yang stoknya mati. Kalau Anda punya stok mati, contoh barang-barang mati, kemarin saya tadi stok mati dia itu hampir 10M gitu, 5 sampai 10M. Gitu. Jadi kita buat jualin gitu. Tapi syarat ya harganya lu harus bagus gitu. Contoh dari harga barang itu, anggaplah satu item barang itu 200.000, saya jual ke Anda 200.000 juga gitu. Ya paling biaya administrasi 2,5. Gitu aja 2,5%. Jadi benar-benar harga pabrik kan yang saya kasih ke Anda. Luar biasa enggak? Namanya kan PT Uber, usaha berkah bersama. Kita bersama. Paymentnya apa? Cash before delivery ke dia. Saya ke dia bayar cash. Jadi intinya segitu. Jaminannya saya gitu. Nah enaknya kita gak punya, saya kan punya utang dagang ke orang-orang. Orang percaya gitu. Itu mahal ternyata sob. Jadi intinya apa? Saya orangnya komit, saya gak main-main gitu. Kalau memang ini bayar gitu. Jadi sekarang ini yang kenapa saya tenang? Karena saya gak punya utang dulu gitu. Utang dagang. Ada utang bank ya gak apa-apa gitu. Utang bank kan bisa dinegosiasi gitu. Apalagi sekarang relaksasi 1 tahun, tinggal kita main-mainin aja. Negosiasi aja yang bagus gitu. Tapi kalau kita punya hutang dagang setengah mati, yang lagi manusia tetangga gitu. Makanya sesulit apapun saya enggak pernah mau minjem siapapun gitu. Saya enggak pernah mau minjem, saya enggak punya kartu kredit, saya enggak mau ngapa-ngapain lagi. Jadi apa? Enggak, udah cuma hutang bank itu aja. Dan itu pun tinggal setengahnya. Gitu. Tinggal 30%-nya dari hutang saya dulu kan di atas 10 saya utang. Karena saya ini paling tinggal berapa, 4 atau 5. Ya udah, itu kita selesaiin aja. Jadi itu intinya, ketika kita, saya tadi itu, saya punya kelebihan adalah saya gak punya utang ke yang lain, jadi enak gitu. Kedua, saya gak punya piutang yang pusing, saya tagihin gitu. Ada piutang kecil-kecil, gak besar-besar amat. Paling sekarang cuma 5% daripada zaman dulu. Gitu. Macet-macet gak terlalu banyak gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi intinya, yang harus dikelola sekarang cash flow kita harus bagus sob. Jadi kalau Anda punya stok yang mati, distributor jalan susah, Anda punya uang, Anda butuh uang cash. Salahnya apa? Stoknya hidupin. Kalau enggak Anda mati. Jadi orang mati pengusaha itu bukan kenapa pun, karena dead stock gitu. Pernah kena dead stock, kena utang yang macet, terus enggak bisa jualan, omsetnya turun, habis-habisan, enggak bisa dagang, terus enggak bisa ngutang gitu. Itu dia. Jadi enggak bisa jual aset gitu. Itu dia, mati dah udah. Jadi kalau Anda udah indikasi seperti itu, Anda punya stok, cepat-cepat jual sob. Kalau barang-barang lain nggak bisa, stok Anda yang kira-kira bisa didagangkan. Dengan cara apa? Gabung dengan Uber. Anda WA grup ke saya 081-55-75-04 kali. Atau Anda lari ke super adminnya Mbak Dian gitu. Mbak Dian tuh berapa ininya? Saya tanyainya. Jadi Anda
cekin aja dia, WA-in dia gitu. Saya mau kerja sama dengan Uber. Atau Anda komen aja di IG saya, Ridwan Bali / bawah SKDA gitu. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.